agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan cara pembuatan kontrol volume atau pengaturan suara di dalam media pembelajaran interaktif. Nah, contohnya seperti ini. Suaranya. Langsung saja ke proses pembuatannya. Oke, pertama yang kita buat yaitu garis volumenya. Kita gunakan line tool untuk membuat garis volume. Di sini outline-nya kita ganti menjadi warna hitam. Kemudian fill color-nya kita rubah menjadi warna merah. Nah, kita buat di sini. Nah, kemudian kita atur panjangnya menjadi 200. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat objek lingkaran yang digunakan sebagai slidernya. Slider untuk menggerakkan untuk menaikkan dan menurunkan tingkat volumenya. Ini kita buat seperti ini. outline-nya kita rubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini kita posisikan di sini. Nah, ini sudah selesai. Ada dua buah objek. Objek yang pertama yaitu garis dan yang kedua slidernya. Oke, selanjutnya prosesnya. Garis ini kita akan convert menjadi simbol ya. Caranya pilih modify, kemudian pilih convert to symbol. Nah, kemudian pilih movie clip. Untuk registrasinya atau titik koordinatnya kita pindah ke bagian sebelah kiri. Nah, jadi koordinatnya kita pindah ke bagian kiri movie clip ya, kemudian tekan OK. Nah, di panel properties di instance name-nya, nah ini variabelnya ya, kita rubah menjadi garis. Oke, kemudian yang selanjutnya, objek yang kedua yaitu slider. Nah, sama seperti yang pertama, kita rubah menjadi simbol, modify, convert to symbol, kemudian pilih movie clip. Nah, untuk koordinatnya, registrationnya kita rubah menjadi posisi di tengah. Kemudian tekan OK. Nah, untuk instant name-nya kita ganti menjadi slider ya. Nah, ini sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan
suara latarnya atau background ke dalam library. Nah, ini yang dinamakan dengan library ya. Kita pilih menu file, kemudian pilih import, kemudian pilih import to library. Di sini saya punya satu ya, satu sampel backsound buat anak-anak ya, yang lumayan cukup bagus ya. Nah, ini klik, kemudian kita open. Nah, kita sudah memasukkan backsound ke dalam library. Langkah selanjutnya, kita klik kanan. Nah, di sini soundnya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties untuk sedikit settingannya. Nah, di sini link X-nya ya. Kita checklist bagian export for action script. Nah, kemudian export in first time ya. Di checklist. Nah, kemudian untuk identifier-nya dirubah menjadi musik. Nah, identifier berubah menjadi musik, kemudian link X-nya checklist export for action script dan export in first time. Kemudian tekan OK. Langkah terakhir yaitu memasukkan scriptnya. Nah, di frame pertama action. Nah, kita copy-kan ya. Kita copy script ini ke dalam frame pertama. Nah, di sini identifier yang tadi sudah kita rubah menjadi musik. Nah, ini 200 ini panjang dari garis yang tadi yang sudah kita buat. Oke. Kita checklist dulu untuk mengecek apakah script yang kita masukkan ini sudah benar atau masih ada yang salah. This script contains no error ya. Tandanya scriptnya sudah benar. Nah, sekarang kita tes movie untuk melihat hasilnya. Control test movie. Tidak terdengar. Tambahkan pemanis ya. Kita tambahkan tulisan plus dan minnya. Gunakan text tool. Nah, di sini min. Kemudian kita buat plus. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kalau sudah kita tes movie kembali. Thank you.
canggih.